Oke, ini ternyata bunyi kreket-kreket kalau pas jalan tidak rata adalah di bagian ujung track bar di karet bushingnya. Caranya gampang dengan melepas ujung track bar yang satu, yang di sini kunci 14, kemudian juga melepas pembagi minyak rem, kemudian nanti ini pakai kunci 19. Kalau misalkan ada bagian yang tidak rata atau ada kotoran yang mengeras, bisa diamplas saja, ringan aja, tidak usah dalam-dalam. Setelah itu bersihkan lagi dan kasih, bisa pakai oli, lebih bagus lagi pakai stempet. Karena saya tidak ada stempet, pakai oli aja. Oke, sekarang dicoba, nggak bunyi lagi.